di Pasar Cipari teman-teman ya. Kali ini kita liputan di Pasar Cipari hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, di Pasar Cipari. Untuk kali ini barang melimpah teman-teman ya. Jadi nanti kita akan spill untuk kuning, coklat, jantan dan betina. Untuk pasaran kemarin memang enggak banyak teman-teman ya, tapi kali ini jangan barang melimpah ini. Harga juga murah-murah. Nanti kita akan spill untuk jantan dan betina. Ini jantan teman-teman ya. Pira 15.5 apa 16.5? 17.5. Oh, 17.5. 17.5 teman-teman ya, atau 1.750. Jantan. Gemuk. Burung poil ya. Burung poil teman-teman ya. Bahan pembesaran 1.750. Pola warna bagus nih, gemuk juga kondisinya. Usianya ya sekitar 7 bulanan, 7 bulan 8 bulan. Murah teman-teman ya. 1.750 masih bisa nego juga ya. Masih bisa dinyang ya. Masih harga pasnya 17, berarti nego 50.000 aja. Ini kemana ada teman-teman yang tanya ya, untuk bahan pembesaran nih 1.700. Murah. Kita geser lagi ke berikutnya teman-teman ya. Kita geser ke berikutnya teman-teman ya. Di lanang. Lanang apa wedon? 17.5. Harganya sama sama yang tadi ya, 17.5, tapi memang barang beda, harga sama barang beda teman-teman ya. Milik dagangan Kang Kandar nih. Untuk kelas jantan, untuk kambing memang murah-murah untuk hari ini teman-teman ya. 1.750 sudah dapat bahan pembesaran nih. Ada haji besar payu. Oke, untuk stok ya, stok bahan pembesaran teman-teman ya. Usia ya sekitar 9 bulanan. Kurang lebih ya. 8 bulan sampai 9 bulan. Hai, kasih 23. Sing di. Oke. Ya. Oh, ini 23 teman-teman ya. 2.300 yang ini. Ini muka-muka dewasa nih, untuk kakek kok masuk nih. 2.300. Usia sekitar 1 tahunan. Milik dagangan Kang Kandar teman-teman ya. Bagi teman-teman yang minat nanti atau mungkin mau pesan-pesan bahan pembesaran ataupun untuk kakek ya, untuk Kang Kandar nomor telepon kita sematkan di layar. Nih harga 23. 2.300 tentunya juga buka harga teman-teman, masih bisa nego juga. Kita geser lagi ke berikutnya teman-teman ya. Mana maling ora? Kowe patikur 5. Lamange. Iya. Yang ini 245. Wah, yang ini besar teman-teman ya. 2.450. Kondisi gemuk. Untuk pakai kok udah pasti masuk. Usia cukup. Untuk fisik juga sehat, normal, tidak cacat. 2.450 barang ganteng. Nah, yang ini 24,5. Oh, yang ini lebih ganteng lagi teman-teman ya. Oh, yang ini 25. Yang ini 24,5. Yang putih ini 2.450. Ganteng tapi malah lebih murah ini. Cuman memang kosturnya pendek yang ini. Milik dagangan Kang Kandar teman-teman ya. Monggo panjenengan ikut sendiri nanti. Nomor teleponnya kita siapkan nanti di layar. Kita geser lagi ke dagangan berikutnya. Kang, ayo kita spill dagangan sampean. Kita geser ke dagangan Mas Herman teman-teman ya. Dengan tentunya babon cantik-cantik, barang bagus. Kita sepil yang ini dulu teman-teman ya. Ini birahi minta kawin, babon jumbuan tentunya.
dengan barang cantik TB80-an dengan telinga klewer-klewer Ligonan, teman-teman ya, ekor duor. Pira, Kang? 2,5 yang ini, teman-teman ya. 2.500. Kita geser lagi, ini yang Doro infonya hamil nih. Doro infonya hamil. Pola warna merah kuda. Infonya sudah kawin ini, sudah hamil muda infonya. Kira-kira, Kang? 22 yang ini. 2.200, kondisi gemuk tentunya, teman-teman ya. Infonya udah hamil, ekornya juga lumayan bagus. Cantik barangnya. Ada mana, Kang? Kita geser lagi ke berikutnya, masih dengan pemilik yang sama. Yang ini ya merah gulageseng, teman-teman ya. Warna favorit. Jarang ada, teman-teman, yang warna-warna seperti ini. Merah gulageseng. Merah kuda juga nih. Doro, teman-teman ya. Siap kawin. Usia ya sekitar 8 bulan 9 bulan. Masih cukup muda. Harga berapa lagi, Kang? 16.5. Wah, ekonomis, teman-teman ya. 1.650. Di barang ya bagus ini. Buka harga, teman-teman ya, 16.5, tentunya juga masih bisa nego. Untuk barangnya Mas Herman semua masih bisa nego, teman-teman ya. Tinggal panjenengan nanti ketika minat screenshot yang mana yang suka sampai nego, nomor telepon nanti kita sematkan di layar, panjenengan nego sendiri. Ana mana, Kang? Gembel. Boleh. Oh, kebetulan Mas Herman bawa gembel juga, teman-teman ya, domba juga. Jadi tetap kita langsung spill sekaligus dengan pemilik sama. Jadi, Kang. Mana kan ya? Anaknya lanang, teman-teman ya, anak jantan. Garut. Nah, ini. Garut hitam, anak jantan. Tapi untuk babonnya standaran aja, teman-teman ya. Bukan babon jumbuan, tapi babon standaran aja nih. Garut tapi Garut standar, anak jantan. Ini anaknya. Tanduknya bagus. Tanduk bagus ya. Kalau anaknya memang bagus ini, teman-teman ya. Harga berapa, Kang? 2.900, teman-teman ya. Plus babon anak jantan. Anaknya usia sekitar 4 bulanan. Garut. Ekonomis, teman-teman ya. Apa nih, Kang? Kita geser lagi, teman-teman ya, masih dengan pemilik Mas Herman atau Kang Herman. Barang penuh, teman-teman ya, di Pasar Cipari. Oh ya udah, ya wis ya. Wis berarti ya. Oke, bagi teman-teman yang minat ya dengan dagangan Kang Herman, ini pemiliknya, nanti kita sematkan nomornya ya, Kang ya. Nomor masih tetap ya, Kang ya. Nanti kita sematkan nomor di layar biar panjenengan ikut sendiri nanti. Dengan barang tadi ada babon, juga ada doro hamil nih. Losan. Doro hamil 22 dan ini babon birahi minta 25. Babon juga masuknya kelas jumbuan, teman-teman ya. Minta kawin ini. Baru dapat soalnya, baru turun kandang. Untuk harga memang untuk hari ini juga termasuk tergolong murah-murah, teman-teman ya. Tergolong murah-murah juga. Kita akan jalan untuk kelas jantan bandot. Ya, Kang. Dengan Kang Liwo nih. 24 nego. 2.400, teman-teman. Yo murah. Spoiler enggak? Spoiler ya. Kondisi spoiler, teman-teman ya. Kondisi juga siap untuk potong atau untuk kakek kok masuk nih. 4 likur atau 2.400 di Pasar Cipari, barang ready. Monggo panjenengan, mungkin bagi yang dekat-dekat Pasar Cipari langsung capcus ya.
barang masih ada, siap dibeli dengan dagangan Kang Liwon ini. Kalau warnanya bagus. Dik. Berapa perak? 24 ya. Posturnya ini lebih panjang, teman-teman ya. 2.400. Kalau warna kendit. Hitam kendit putih. Lagi muter, tapi kenditnya ora iki ya, mung sikil ya mlebune ya. Bagus nih. 2.400. Ternyata kakinya ada putihnya, Mas. Anu, teman-teman ya. Tuh, pola warnanya. Jadi enggak full hitam. Nih, mana Rika? Gembel bubuh, gembel. Persit. 100. Gembel ora payu. Mendalan, Mas. Dengan dagangan Kang Liwon, teman-teman ya. Bagi teman-teman monggo bisa nanti kontak kita ya, kita sambungkan dengan pemiliknya nanti. Kita nanti ketika ada yang teman-teman yang minat, nanti kita hubungkan ke pemilik. Nomor Rika apa lora? Yo. 082 13 50 14 15 dengan Kang Liwon, teman-teman ya. Ini kemarin ada teman-teman yang tanya 5 juta minta 2 ekor ya, ini pas banget ini 2 ekor ya, punya 2 ekor ini 24-an. Berarti masih kembali lah. Kembali 200. Masih bisa dinyang orang kia harganya. Didik ya. Masih bisa dinego juga, teman-teman ya. Berarti 24 masih bisa nego. Hubungi saja pemilik. Kita geser lagi dengan masih yang sebelahnya. Mas Imron Arosid. Ayo bro, kita spill dagangan Anda, bro. Mas bro, iya. Yeah. Ini kayaknya paket ekonomis juga nih. Kimi sih 24 ya, 24 apa 25 ya, 25 ya, 25 teman-teman ya. Oh iya, 25 benar-benar paket 5 juta dua. Bonus mie ayam. Mie ayam apa sarung? Sarung. Sarung ya. Sarung. Kayak apa? Kayak Mas Bro ke. Iya, kan Bupati ke. Akan Bupati, nuntung balik ke.
paket ekonomis teman-teman ya, 5 juta dapat 2 ekor, ini seperti 2 juta 500an. Kondisi gemuk. Bagi teman-teman yang mau akeko ya, untuk saat ini memang panjenengan mungkin beruntung karena memang harga kambing lagi murah-murahnya ini. Yang biasanya bisa nyampe 3 juta ini udah 2 juta 500an aja udah dapat teman-teman ya. Benar-benar murah ini. Monggo bagi teman-teman yang minat ya, untuk nomor telepon pemilik nanti dengan Mas Imron ya, nomor telepon kita sematkan di layar juga nanti. Jadi panjenengan kontak sendiri. Barang jantan memang untuk Mas Imron itu spesialis jantan ya. Jadi barang ready semua. Di kandang juga masih banyak. Oh, ini punya Kang Sarif teman-teman ya, atau Mas Sarif ya. Ini tadi bilangnya minta 26,5 2.650 nih kepala hitam. Minta dagangan Mas Sarif. Rip, kenggono ya Rip ya, ha? Wis payu. Oh, wis payu teman-teman, sudah laku ternyata. Kepala hitam. Tadi sih minta di review katanya 26,5 tapi sudah laku. Ayo beda bro, 26. Oh ternyata udah terjual 26 teman-teman ya. Tadi buka harganya 26,5 terlaku, sudah laku ya 26, 2.600. Kita geser lagi ke berikutnya. Cari yang ekonomisan, apakah memang ada di pasar Cipari yang murah semurah pasar Karangpucung? Kita spill yang babon anak dengan dagangan Mas Iwan. Buka harga gabirak ya bro, tak sepil. Hah? Patang ewe ya. Ada dua babon atau bibit bawa anak jantan teman-teman ya. Harga root dua babon, berarti 4 ekor nih. Dua cepet jantan dan dua babon. 4 juta rupiah. Babonnya dua, kondisi bawa anak jantan, ini yang satu jantan ya, dan ini yang satu lagi ini jantan. 4.000 atau 4 juta rupiah dua babon atau dua bibit dua anak jantan. Murah teman-teman ya. Tadi per ekor 2.000an, ini paket 2.000an. Babon bawa anak jantan. Ini dua babon 4.000. Di mana Rika? Murah pira gue? 35. Hah? 35. Lanang teman-teman ya, atau jantan. 35 atau 1.750. Nih. Sudah dapat barang bagus seperti ini. 35 jantan. Ya telinganya yang lewer-lewer, jawa randu tapi. 35. Kita akan jalan lagi untuk cari babon yang luasan. Iya, lorok lana kape? Iya. Kape lagi kang? Papat itu. Papat itu ya. 4.700 teman-teman. Hah? Iya baby teh. Iya. Iya anaknya. Oh anaknya. Oh anaknya ternyata ini. Ini babonnya. Ini anaknya. Jantan-jantan. Ini satu lagi. Papat itu. Tapi mandan buduk ya. Nah, mandan buduk agak ada korengnya nih. Iya. 4 pitu 4.700. Dengan dua anak jantan. Cuman PR-nya nyuntik ya. PR-nya nyuntik. Kita geser lagi ke berikutnya dengan babon, masih dengan babon. Nah, ini lokasi banyak babon-babon nih. Nah, juga ada babon jumbuan ini. Babon jumbuan jerabang. Kelihatannya hamil teman-teman ya. Cuman untuk pemilik belum kita temukan. Tuh, babon besar-besar nih. Ini besar, cuman minusnya di telinga teman-teman ya. Tuh telinganya keriting. Tidak bagus. Tidak merekomendasikan.
mungkin dulu pernah kena penyakit nanah teman-teman ya, terus dilubangin jadinya seperti itu, biasanya seperti itu. Kalau untuk postur fisik bagus, susu juga bagus, cuma telinganya aja ya. Kalau ini kisaran harganya sekitar 25an teman-teman ya, 24 sampai 25 nih, kondisi hamil. Barang melimpah teman-teman ya, di pasar Cipari, murah-murah juga, murah meriah. Oke, temen mudun raga bila kang 75. Kondisi gemuk ini, benar-benar gemuk teman-teman ya, baru turun kandang ini. 2.750 jantan. Wis spoiler urung ya kang, wis ya. Yo cakep, cukup umur dan lemu banget ini. Mentek-mentek, bulat. Itu likur 5 baru turun kandang nah. Lemune pol. Ki ngiji pirang Rasim? 2000 sekat. 2.050.000 teman-teman ya, milik dengan Kang Rasim juga nih, yang bawa Kang Rasim. 2000 sekat atau 2.050.000. Ya mungkin 2 juta dikasih lah. Dan murah-murah teman-teman ya. Murah-murah. Pedagang pusing ini teman-teman ya. Dagangannya banyak tapi nggak laku-laku, tani juga nggak ada yang beli karena memang lagi musim tanam teman-teman ya, lagi repot pada rumput udah banyak. Oke, kita tutup videonya teman-teman ya, terima kasih bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa komen, like and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Udin Ninja Channel. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang segini banyaknya belum ada kelihatan orang beli teman-teman ya, belum ada kelihatan orang tani ngincer. Toko pun luasan ini cantik. Kisaran harga paling mahal ya 25 teman-teman ya, tidak ada yang tembus 3000 nih, rata-rata 2.500an. Itu pun sepi pembeli, anyep. Cantik juga nih barangnya.